Malaysia berada di persimpangan dan rakyat perlu membuat pilihan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert Frost dalam sebuah sajak berbahasa Inggeris yang terkenal yang berjudul The Road Not Taken. Two roads diverge in a wood and I took the one less travelled by and that has made all the difference. Di hadapan kita ada dua Malaysia. Malaysia lama atau Malaysia baru. Malaysia yang rakyatnya mahukan perubahan atau Malaysia yang rakyatnya mahu kekal. Rakyat yang mahukan bebas rasuah atau rakyat yang bersetuju dengan rasuah. Rakyat yang bebas jenayah, hidup aman ataupun rakyat yang masih lagi hidup dalam kerisauan ancaman jenayah. Rakyat yang hidup bebas hutang atau rakyat yang masih lagi dibelenggu dengan bebanan hutang. Jadi pada 5 hari bulan 5. Bersamalah kita membuat pilihan yang bijak. Bersamalah kita membina Malaysia baru. Terima kasih.